Kita ke berita lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo hari ini menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat. 10 negara tersebut antara lain Brunei Darussalam, Rusia, dan Amerika Serikat. Penyerahan surat kepercayaan ini menandai dimulainya penugasan resmi ke 10 duta besar tersebut di Indonesia. Upacara penerimaan duta besar baru 10 negara sahabat berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis pagi. Dari negara untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar.